Operasi Mantap Raja Klaten 2024 ini melibatkan 12.853 personil yang terdiri atas 1.905 personil TNI, 10.948 personil Polri, serta 13.647 Linmas. Sedangkan operasi ini akan diselenggarakan selama 132 hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2024. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan agar pemilu dapat berjalan dengan damai, sejuk, tidak terjadi polarisasi, isu SARA, serta berbagai bentuk aksi black campaign. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya berpesan kepada seluruh prajurit atau pasukan pengamanan agar pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua mendapat ridho-Nya sehingga pelaksanaan pengamanan pilkada bisa berjalan aman dan damai. Kedua, tingkatkan profesionalisme dan rasa tanggung jawab yang tinggi yang ditanamkan oleh masing-masing personil maupun kesatuan guna kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. Ketiga, tingkatkan sinergitas dan solidaritas antar personil yang terlibat dalam pengamanan pilkada seperti TNI, Polri, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu maupun dengan stakeholder terkait. Keempat, tingkatkan kewaspadaan dan kesiapan baik personil maupun peralatan, jangan underestimate dalam setiap kegiatan pengamanan. Kelima, dalam penyelesaian masalah lebih mengedepankan sikap humanis serta kekeluargaan dengan mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menjaga situasi di tanah Papua agar tetap kondusif.